Hari ini kita akan mencoba membandingkan eggs dengan tangan kosong di setiap pohon yang berbeda. Dan kita akan mencoba mengukur kecepatannya menggunakan feeling. Mencurigakan, apakah Gyoku bisa? Mari kita coba tebang dengan pohon yang pertama. Pohon ini guys, ini pohon apa ya? Gak tahu guys, kita tebang aja dulu. Nanti kita cari tahu namanya apa ya. Oke, sudah 1 kayu, 2 kayu, 3 kayu. Oh, kita cek namanya ya. Tuh, namanya Oak Log guys. Gyoku baru tahu nih namanya Oak. Oke, kita akan lanjut coba memotong atau menebang pohon yang lainnya ya. Let's go. Oke, ini udah ada pohon depan kita. Kita harus nebang ya. Nebangnya dikit-dikit aja guys. Gak boleh banyak-banyak. Soalnya kita harus merawat pohon, menjaga pohon ya. Kita harus reboisasi. Gak boleh guys, pohon tebang-tebang sembarangan. Tidak baik, nanti kalian bisa masuk penjara ya. Oke, kita akan lanjut aja memotong yang ini. Ini apa nih guys namanya guys? Kok beda guys? Dan ada resep barunya. Oke, kita akan cek namanya ya. Spruce. Spruce. Ya ampun. Akhirnya benar bacanya guys. Bukan spruce ya guys. Itu sudah berdasarkan Google. Kalau kalian mau buka sendiri aja ya. Ini spruce log guys. Oke, kita sudah mengumpulkan beberapa jenis kayu ya. Kita coba lanjut nebang yang di sebelahnya lagi ya. Tebang-tebang tuh pilih-pilih. Nggak boleh tebang sembarangan. Nanti kalian masuk penjara guys. Kita tebang masing-masing satu ya guys ya. Cepet-cepet. Resep baru lagi. Halo sayang. Iya, ada lucu guys, tapi kita biarin aja. Ini satu lagi pohon nih. Nah, kita sudah mengumpulkan berbagai jenis kayu ya. Mencurigakan guys, tapi kok pakai kapak ya. Pakai kapak ini kerasa lebih cepat ya kita nabang ya. Coba kita pakai tangan kosong guys. Kita kosongin dulu ya, kita pindahin ya. Wahai stick, kamu pindahlah stick. Nah, wahai oak planks, pindahlah. Nah, let's go. Kita akan coba menggunakan tangan kosong ya untuk menebang pohon yang satu ini gitu, pelan-pelan ya. Wow, lama sekali. Mungkin pohon yang ini yang lama ya. Kita coba pohon yang lain ya. Ini ada pohon lagi satu nih. Wow, sungguh impresif. Lama banget loh guys, tak kirain cepet. Ternyata lama banget ya kalau kita mau nebang menggunakan tangan. Lebih cepet pakai kapak. A few moments later. Oke guys, kita akan lanjut menebang lagi ya. Dan di sini ada sisa-sisa pohon lagi sedikit. Kita akan coba tebang. Kita akan coba tebang terlebih dahulu. Let's go. Kini semua telah tiada. Terima kasih, kapak tercinta. Tanpamu. Alah, tinggal bikin baru aja guys, kok susah. Oke, langsung ya, kita buat kapak barunya. Kok gak ada guys? Gyoku berusaha menambah. Apakah ia berhasil menciptakan sesuatu yang baru? Berikutnya, menambah.